Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Tadi yang disampaikan oleh beberapa pembicara awal tadi, itu narasi besarnya, tentang intinya seperti apa. Tapi saya mau masuk ke satu dua pokok tentang persoalan yang dihadapi oleh masyarakat NTT. Yang pertama itu soal perdana orang. Tadi saya mau dengar bahwa itu Pak Ansi punya apa? Akronim NTT itu bagus. Nelayan, tani, ternak. Kalau yang selama ini kan akronim NTT selalu jelek, buruk. Nusa terus trafficking, nanti Tuhan tolong. Bagaimana dengan persoalan apa perdana orang ini? Pak Ansi lihat dari luar, dan kalau memang nanti terpilih dari gubernur, apa yang bisa dibuat untuk mencegah tadi? Tidak boleh ada perdana orang, atau juga bisa juga sampai pada tingkat supaya orang tidak boleh keluar lagi ke bukan di luar negeri atau di luar daerah. Memang itu hak orang, tapi paling kurang kita menciptakan iklim investasi di sini sehingga orang bisa berdaya di sini. Banyak orang datang tinggal di NTT ini sejahtera, datang dengan kapal laut, pulang dengan pesawat. Kita di sini pergi dengan pergi keluar dengan apa, kapal laut, pulang dengan peti mayat. Itu juga satu soal sosial yang ya kita potret kurang tentang NTT. Apa yang bisa Pak Ansi buat, juga ide apa yang bisa Pak Ansi sampaikan ke publik supaya ini menjadi juga apa namanya janji politik yang harus kami pegang juga. Itu satu hal. Kalau Gibran saya terpilih oleh Pak Ansi. Oke, satu lagi. Lalu yang kedua tadi ya, Pak Ansi tadi dalam retret tadi apa ketemu dua tokoh inspiratif. Paul Budi dengan Paus Francis, dan Paus Francis sangat kuat dengan Laudato Si-nya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ansi. Sekarang ini sejak tahun 2000 memang sudah sejak lama, tapi secara itu nasional itu tahun 2017 itu oleh Menteri ESDM Ignas John Abad, saya kira dia membaptis NTT menjadi Pulau Flores, Flores menjadi Pulau Geothermal. Dan ya sekarang itu sekitar 11 titik panas bumi di NTT di Floresnya sedang macam di Maisano apa di Pucelep Sanungguan, Ulumbu, sekarang di Mataloko, dan juga kami dengar terakhir di ATD juga di Lembata itu. Bagaimana ini Pak Ansi menyikapi, lalu apa sebetulnya mau ditawarkan berkaitan dengan soal itu tadi, ekologi tadi, soal pertobatan ekologi mesti juga dijembatan dalam program-program strategis untuk tadi. Itu saja dua hal yang diangkat oleh Bung C, itu soal tentang trafficking dan geothermal ini. Ya sekedar informasi untuk Pak Ansi, kami bekerja untuk trafficking sudah sangat lama dan sering juga stres dengan persoalan dengan trafficking ini. Masalah kita itu juga pada soal tentang penegakan hukum. Itu yang kita lihat bahwa dari sekian kasus yang kami tangani itu penegakan hukum itu hanya satu dua, bahkan itu dibelokkan ke arah lain padahal kita tahu jelas-jelas itu kasus trafficking. Jadi dorongan kami atau pertanyaan kami juga berhubungan dengan peran eksekutif kan adalah peran juga bisa membantu apa yudikatif juga kan, seperti kalau kita lihat ini presiden kita dulu hanya telepon saja ke itu Kapolri, dan masalah misalnya soal tentang apa itu hari di Jakarta itu bisa diselesaikan dengan cepat. Pertanyaan kita misalnya di NTT itu dulu waktu gubernur Lembu Raya itu dia sangat getol pada waktu awal, jadi kita senang bahwa akan ada sesuatu yang bisa berubah. Nah sampai saat ini kita tidak lihat bahwa ada perubahan, jadi kita menyangka atau kita menduga bahwa ini institusi kepolisian juga termasuk mereka yang kalau mau dibilang oknum, tapi terlalu banyak itu, kita mau katakan oknum itu sedikit sulit karena kasus-kasus yang mereka sudah tahu hukum, mereka belajar hukum tapi tidak pernah diselesaikan. Jadi itu anjuran kita bagaimana supaya ini kasus-kasus itu diselesaikan karena ini punya efek jerawat pada publik, itu hal pertama. Lalu dalam hubungan dengan geothermal itu memang IPIC sekarang sedang bekerja untuk geothermal ini mengadvokasi kasus geothermal di Mataloko. Dugaan kita bahwa itu proyek begitu banyak di NTT, padahal NTT itu atau kita punya di Flores ini kita punya kebutuhan listrik berapa sih? Ternyata itu kita menduga saja bahwa ini
proyek-proyek ini dibuat untuk dibajak uangnya? Kan sebagai orang muda, yang pasti bahwa ada dari kami yang pendidikannya minim. Artinya bahwa saya menemukan satu dua sesama saudara saya yang pendidikannya minim sekali, dan itu pengetahuan pendidikan minim, yang pasti pengetahuannya minim. Dan itu satu, ada satu orang anak, dia tamat SMA karena orang tuanya tidak mampu. Dia dua bersaudara dan disekolahkan saat saudaranya dia tidak. Disitulah dia marah kepada kedua orang tuanya, dan disitu setiap hari dia hanya minum mabuk. Lalu saya mendekat terhadap dia dan saya bilang, ini bukan solusi kau marah kepada kau punya orang tua, tapi bagaimana kau merubah kau punya diri supaya kau bisa sekolah lagi, kau harus bekerja, bagaimana caranya. Disitu saya berpikir bahwa nanti besok untuk saya jadi orang, saya bisa mengumpulkan sesama saudara saya yang berpendidikan, pengen punya pendidikan. Nah, itu mungkin apaan sih, bisa setelah nanti kalau duduk bisa turun ke lapangan, bisa lihat sesama saudara saya yang pengen punya pendidikan. Karena di Flores ada satu dua orang yang punya pendidikan karena orang tuanya mampu saja, tapi selain dari itu tidak, sehingga saya minta itu. Apakah saya bisa? Maka saya butuhkan penguatan. Itu narasi cerita yang ingin saya bangun sebenarnya. Dan sumber penguatan saya udah tahu lah, saya bercerita. Dan saya meyakinkan diri saya, dan kemudian saya punya step-step yang harus saya lakukan. Soal human trafficking, betul. Ya tidak usah kita berbicara apa ya namanya, eufemisme lah. Kita tahu lah siapa aktor-aktornya yang ada di sini. Bekerja dengan dua pola. Di satu sisi, dia seolah-olah mau melakukan law enforcement. Begitu kita bertindak, dia melakukan abuse of power. Begitu kita mau bertindak, dia kasih kartu law enforcement. Bedanya sangat tipis. Kriminalisasi. Itu yang terjadi dalam kasus human trafficking juga kira-kira seperti itu. Mengalami pelapukan, dekadensi institusi. Dan rembesan-rembesan yang terjadi itu antara lain dalam bentuk human trafficking. Rembesan yang lain, judi online. Rembesan yang lain, prostitusi. Rembesan yang lain, itu problem yang paling besar di situ. Maka penyelesaiannya, ya tentu tetap pemerintah daerah, tentu tetap juga yang namanya kita bersuara dan segala macam. Tetapi hari-hari ini memang penyelesaiannya harus dari atas dalam konteks ini. Ya kalau orang human trafficking kan pasti persoalannya kan persoalan kemiskinan, persoalan orang mencari hidup. Itulah mengapa tadi saya katakan dalam bayangan saya, ya kalau dalam bayangan saya adalah seandainya misalnya yang beliau katakan, kan petani kita ini petani yang ibaratnya subsistem, ya kira-kira seperti itu ya, mungkin skalanya terlalu kecil, tapi mereka memahalkan posisi tawar mereka dengan salah satu pola yang seperti tadi, itu pola. Bicara perikanan misalnya, tadi Pater Huber sebut, yang paling mungkin perikanan, ya yes, saya setuju. Tetapi saya kemarin turun ke beberapa tempat, karakter nelayan di NTT ini juga gak mudah-mudah amat. Karakter nelayan di NTT ini juga gak mudah-mudah amat. Itu contoh, ada pengusaha satu yang kita mau buat pabrik pengolahan, bahkan dia jadi off-taker, kasih uang ke nelayan, uang ini untuk melaut dan untuk ditinggalin di rumahnya karena dia pergi 1 minggu, 2 minggu atau 10 hari. Sudah dibuat mekanisme kerjanya, hilang juga uang pengusaha ini, hilang juga, dan itu ratusan juta. Ini juga mentalitas rakyat kita, nelayan yang mau kita bantu. Berarti kita perlu formula yang lain. Kira-kira begitu. Dan ya terus terang, masalah pembangunan, masalah ini
jangan juga lah terlalu berharap kepada pemerintah daerah. Memangnya postur birokrasi, kelakuan birokrasi, karakter birokrasi di pemerintah provinsi itu kayak gimana? Yang saya kenal, yang saya tahu tukang jilat. Begitu tahu saya jadi calon gubernur udah langsung baik-baikin saya. Belum apa-apa udah ada yang tawarin saya. Apa yang bisa dibantu, Mas? Jilat-jilat gini. Ya, enggak usah bantu. Bantu apa? Kamu kerja aja yang benar. Lalu mitra saya siapa? Ya mitra saya kampus, gereja yang masih punya integritas begitu. Saya kan udah bina, emang saya tahu semua? Enggak lah. Kalau saya tahu semua, saya gak butuh Arman itu. Tapi saya punya hati untuk NTT ini. Saya punya keterbatasan nalar, yes. Tapi saya juga pembelajar yang cepat. Itu jaminan saya ngomong apa adanya. Saya tahu kira-kira di mana yang menjadi prioritas yang akan saya lakukan. Jadi salah satunya dari dapil ini namanya Abang Andreas Hugo Pereira. Yang datang dengan PIP bantu banyak orang, benar nggak? Benar, terutama di Sika, betul nggak? Masyarakat terbantu atau tidak? Oh, dan orang pilih dia. Ya, dan orang pilih dia. Sekolah, sekian juta kalau tidak salah untuk pergi dengan perguruan tinggi. Ya inilah kerja politik. Kalau PDI itu saya, jangan lupa saya sendiri. Saya punya keterbatasan, kalian bantu saya dong. Saya kasih tunjuk, contoh. Kemarin kita kemana tuh? Chase, yang kemudian ada satu orang bisik. Pak Ansi tolong dulu, ini anak saya tidak bisa. Butuh dana pendidikan dan beasiswa. Di sentrum. Di sentrum. Di rumah? Ya di rumah, di dalam tempat di sentrum. Ah, di sentrum. Langsung saya beresin. Yang bisa saya beresin. Yang belum bisa butuh proses, tentu lain lagi. Menteri Sosial Ibu Risma, tadi malam telepon saya. Tolong identifikasi persoalan butuh apa, Pak Ansi. Artinya bukan cuma untuk pemenangan ini, tapi untuk ke depan dan seterusnya. Kalau tanya Ansi Lema, enggak mampu. Saya kerja sendiri, enggak mampu. Maka saya butuh banyak pihak. Tapi sekali lagi, saya punya hati untuk NTT. Karena menurut saya, dasar kerja pertama itu harus punya hati.